Saya baru beli rumah dua tekak terpakai milik sebelumnya bukan Islam dan memiliki anjing pelihara yang dibawa masuk dalam rumah. Rumah tersebut fully furnished dan dapurnya juga telah digunakan sebelumnya untuk memasak lauk anjing dan babi. Ini cara yang betul untuk saya menyamak semua perabot, peralatan dapur dan lantai rumah tersebut. Jawabnya, pada adatnya kalau rumah itu duduk di anjing, memang dia akan kecing lah. Jawabnya senang je. Kapek, akak lah. Neh. Lepas tu ambil air tanah. Air tanah ni senang sangat. Nak ambil beseng besar se, beli pasar malang besar gitu tu, bubuh air biar penuh. Faham? Lepas tu ambil tanah seluk, capur sampai jadi koku air. Bukan sampai jadi blender. Jadi seluk sampai air itu menjadi koku. Kalau air itu jernih lagi dok, tambah lagi tanah. Neh, hak setengah dah tunjuk dalam TV tu nebeng sangat sampai blender macam seming air. Nah, dah setakat dia berubah warna menjadi air tanah. Nah, orang tengok, eh air benda, air tanah ni koko gini. Ah, maka kita pun jigu. Ambil timba jigu. Biar rata gitu. Lepas tu gunakan paik je. Faham? Ah, beli maiden tu, jayang saya. Hak mecek tu. Oh, daripada depan, pas belakang. Ada lebih kurang 4 jam, siap. Dah rumah baru. Takkan tak mau bazir 4 jam masa. Nah, haa. Dah tu dapur tak ada masalah. Ke dapur Cina tu kita beli juga. Tak mana sabar. Melainkan dapur bukan dapur alat masak. Alat masak hak kita. Jadi dapur tak wajib basuh benda. Latarnya saja. Neh. Ha. Takkan ke pinggan makuk kita ambil habis. Nak. Ha, maknanya dapur tu kabinet saja. Dapur hak kita. Faham?